Karimah. Berpuasa bukan berarti nggak olahraga loh. Nah, kayak saya dan teman-teman saya sekarang ini, kita semua lagi mau olahraga apa? PONFIT! Nah, PONFIT itu bukan cuma bikin kita tubuh kita fit, tapi juga bikin tubuh kita itu langsing, ya kan nggak, Mbak Feby? 15 kilo loh, sahabat Karimah, bayangkan saja. Oke, mau tahu keseruannya? Ikutin kita terus ya! Sahabat Karimah, puasa memang harusnya nggak jadi penghalang untuk berolahraga ya, asal kita bisa menyesuaikan dengan kondisi tubuh, waktu, dan jenis olahraganya. Nah, olahraga PONFIT bisa jadi pilihan untuk sahabat Karimah nih. Ada dua peralatan wajib yang digunakan, yaitu matras dan ripstick berbentuk stick drum. Ya, ini uniknya PONFIT pakai stick drum yang berfungsi untuk membuat gerakan seperti menabuh drum. Asik banget ya, sahabat Karimah. Dengan iringan musik upbeat, menabuhnya jadi lebih bersemangat ya. Tangan dan badan ikut bergerak. Gerakan menabuh drum inilah yang bikin PONFIT tergolong olahraga kardio atau bisa meningkatkan denyut jantung. Oke guys, tadi baru pemanasan PONFIT, sekarang kita sesi di duduk, kita akan workout di bagian abs dan juga kaki, legs, lower body semuanya dapat. Oke, yuk. Let's go. Oke, setelah pemanasan lanjut ke gerakan inti ya. Ada beberapa variasi gerakan PONFIT di tahap inti ini. Misalnya duduk di atas matras sambil tetap menggerakkan stick. Oh ya, sahabat Karimah, PONFIT diciptakan oleh Kirsten Potenza dan Christina di Amerika Serikat pada 2011 atau 7 tahun lalu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, PONFIT baru populer 1 tahun terakhir. Studio olahraga di daerah Depok ini salah satu yang membuka kelas PONFIT. Katia, instrukturnya bahkan harus mengambil sertifikasi PONFIT di Singapura loh. Nah, salah satu peserta kelas PONFIT ini adalah Mbak Feby. Waduh, capek banget ya Mbak Feby ya. Padahal ini aku pertama kali yang ikut PONFIT. Oh ya Mbak Feby, ceritain dong gimana awal pertama kali Mbak Feby ikut olahraga PONFIT ini. Dulu, kebetulan saya juga didiagnosa oleh dokter punya fatty liver juga gitu. Dan mengharuskan saya untuk melakukan aktivitas fisik, istilahnya kayak kardio gitu ya, aerobik gitu. Jadi ya saya merasa, terutama bagian lengan ya, itu lebih kencang, apalagi untuk ibu-ibu seusia saya ya, itu kan lengan kencang itu sesuatu banget gitu, terus paha, perut, bagian perut terutama gitu kan, itu juga lebih kencang gitu, dan efeknya ke saya ya lebih sehat dan juga lebih segar sehari-hari ya, karena terbiasa olahraga PONFIT gitu. Iya, berkat ikut kelas PONFIT selama setahun, Mbak Feby tidak hanya sembuh dari penyakitnya, tapi juga bisa menurunkan berat badan sebanyak 15 kg. Sahabat Karimah, dari pemanasan hingga pendinginan, PONFIT berlangsung hingga 45 menit. Kalau dilakukan dengan teknik tepat, dengan durasi tersebut, sahabat Karimah bisa membakar 600 kalori loh. Karena memadukan gerakan kardio dengan pembentukan, selain bisa bikin aliran darah lancar, PONFIT juga bikin badan kuat dan otot-otot terlatih dengan baik. Oh iya Kak, iya. Kira-kira kapan nih waktu yang tepat buat kita olahraga PONFIT di bulan puasa? Oke, untuk PONFIT karena kardio, kita paling baik dilakukan setelah waktu berbuka puasa. Karena badan lebih siap, lebih ready untuk kita berolahraga PONFIT secara maksimal. Tapi juga kita bisa melakukan sebelum waktu berbuka puasa. Dengan catatan badan masih harus tetap oke, dalam keadaan yang fit, juga tidak terlalu dehidrasi. Jadi supaya setelah berbuka puasa bisa langsung mengganti cairan tubuh. Nah Kak Tia,
Ya misalkan nih, aku pengen olahraga pound feet di rumah. Nah tapi alat drumsticknya ini nggak ada. Kira-kira apa nih alternatif untuk menggantikan alat drumstick itu sendiri? Oke, untuk olahraga pound feet itu sebenarnya adalah olahraga kardio dan pembentukan. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan olahraga kardio di rumah, kita bisa pakai musik yang kira-kira beatnya itu 135 BPM. Atau kalau untuk pembentukan, kita bisa menggantikan memakai dumbbell gitu. Tapi untuk mengikuti kelas pound feet, tetap harus ikut di kelas yang ada menyediakan stick drumnya. Yeay, jadi sahabat Karimah, gak perlu ragu lagi nih untuk olahraga pound feet di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Sahabat Karimah suka bingung memilih baju dan hijab untuk olahraga. Nah, sekarang sudah ada loh hijab dan baju olahraga yang didesain khusus untuk muslimah. Seperti yang saya pakai saat ini. Mau tahu informasi lebih lengkapnya? Saksikan terus tayangan berikut ini. Untuk menunjang saat berolahraga, sahabat Karimah butuh hijab dan baju yang nyaman ya. Selain itu, bajunya juga harus menutup aurat dan bahannya tidak tipis menerawang. Jadi, tetap tidak menyalahi ajaran agama ya. Akan lebih bagus lagi kalau modelnya pun trendy dan kekinian. Seperti hijab dan baju olahraga buatan Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat ini. Ada puluhan model hijab dan baju olahraga dengan paduan warna yang sangat menarik. Untuk harga mulai dari Rp85.000 hingga Rp200.000. Untuk baju olahraganya terbuat dari jenis bahan refit yang biasa dipakai untuk bahan membuat jersey atau kaos pemain sepak bola. Ya, bahan refit memang banyak dipakai untuk bahan baju olahraga karena bahannya adem dan bisa menyerap keringat. Hijabnya pun terbuat dari bahan yang sama ya, sahabat Karimah. Untuk model hijab sangat variatif, disesuaikan dengan jenis olahraganya. Seperti hijab model long runner ini. Ya, sesuai namanya, hijab ini cocok digunakan saat lari dan jogging. Dengan bentuk topi seperti ini tentu bisa menjaga wajah sahabat Karimah dari paparan sinar matahari. Sementara bagian depan hijab dibuat panjang agar bisa menutup dada dan terlihat lebih sopan. Selain hijab, baju olahraga untuk lari juga ada beberapa pilihan loh, seperti yang satu ini. Bagian depan dibuat lebih panjang agar bisa dibentuk pita seperti ini. Keren ya? Tambahan hoodie-nya juga bikin penampilan sahabat Karimah semakin kekinian ya. Fitness juga jadi pilihan yang disukai banyak sahabat Karimah nih. Apalagi sekarang banyak tersedia fitness khusus muslimah. Untuk olahraga fitness, ada beberapa jenis rekomendasi hijab dan baju untuk sahabat Karimah. Kita mulai dari baju dulu ya. Bentuk two-piece seperti ini cocok sekali digunakan untuk fitness. Bagian atasnya tanpa lengan. Dengan aksen di bagian belakang dan juga hoodie dengan corak dan warna senada. Sementara bagian bawah berupa rok bisa menutup bagian tubuh belakang sahabat Karimah. Jangan lupa padukan dengan manset dan legging olahraga berwarna gelap. Oh iya sahabat Karimah. Hijab dengan potongan sederhana memang lebih pas digunakan untuk fitness ya, bikin sahabat Karimah lebih bebas bergerak. Meski sederhana, hijab tetap bisa menarik loh dengan paduan warna, seperti hijab berwarna peach dan sentuhan putih ini. Nah, masih ada lagi inovasi hijab dari perusahaan yang sudah ada sejak 2 tahun lalu ini, yaitu hijab berbentuk inner yang didesain khusus untuk menaruh earphone. Jadi, sahabat Karimah bisa mendengarkan lagu saat fitness, tapi kabel earphone tetap rapi dan tidak mengganggu gerakan.
Nah, sahabat Karimah, kalau hijab dan pakaian olahraganya udah nyaman, keren, inovatif, gak ada lagi nih alasan untuk gak olahraga. Yuk olahraga lagi teman-teman! Aktif berkegiatan terlebih saat puasa memang bikin tubuh makin banyak kehilangan cairan. Makanya saat buka puasa, pilih takjil yang bisa mengembalikan cairan tubuh dengan cepat. Seperti mengkonsumsi air kelapa. Sabar ya sahabat Karimah, masih pagi nih. Ikut Era aja dulu yuk buat takjil dari air kelapa. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sahabat Karimah, Teh Dara ini adalah pelaku usaha kuliner di Kota Bandung. Jadi gak salah orang deh untuk ajarin saya. Yuk, kita masuk langsung aja. Kalau biasanya air kelapa hanya diminum langsung, nah sekarang kita olah jadi bentuk berbeda, yaitu jadi silky pudding atau puding dengan tekstur sangat halus dan lembut. Bahannya terdiri dari susu, krim, bubuk jelly, gula pasir, pewarna makanan, dan terakhir pastinya air kelapa muda. Yuk, pertama kita panaskan susu cair dan krim di atas api kecil. Jangan lupa untuk terus diaduk supaya susu tidak pecah. Lalu tambahkan bubuk jelly, gula pasir, dan pewarna makanan. Kali ini kita buat puding rasa taro. Nah, sebagai pengganti air, kita masukkan air kelapa muda ya. Tidak perlu menunggu sampai mendidih. Sekarang, cetak adonan silky pudingnya. Sahabat Karimah di rumah bisa pilih cetakan sesuai keinginan. Terlebih yang ingin menyajikan takjil ini untuk anak-anak, bisa pilih cetakan berbentuk unik kesukaan anak-anak ya. Nah Teh, ini kan silky puddingnya udah dicetak, selanjutnya ada apa lagi Teh? Sekarang kita diamin 15 menit sambil kita nyiapin bahan-bahan untuk takjilnya. Yuk, oke. Iya sahabat Karimah, selain silky pudding, ada juga leci, marshmallow, nata de coco, strawberry, dan juga coklat. Nah ini kok ada batok kelapa Teh, ini buat apa fungsinya? Nah batok kelapa itu buat jadi mangkoknya nanti. Ini yang bikin takjil makin unik, mangkoknya ya dari batok kelapa ini. Serutan daging kelapa muda bisa jadi tambahan isiannya. Lalu masukkan susu dan juga jelly. Nah, biar makin segar, beri es krim di atasnya. Rasa tergantung selera ya, bisa rasa red velvet seperti ini, lalu tambahkan silky pudding. Saat bulan puasa, urusan menyiapkan takjil jadi hal penting ya, sahabat Karimah. Takjil ini bisa jadi pilihan untuk dibikin di rumah. Selain mudah bikinnya, bahan-bahannya pun banyak tersedia di pasar ataupun supermarket. Yeay, alhamdulillah udah jadi. Ini apa nih teh namanya? Ini kokochi. Kokochi, enak banget. Nah, saat sudah ingin disantap, sahabat Karimah juga bisa menambahkan air kelapa muda lagi. Oh iya, air kelapa juga diklaim sebagai air yang murni loh. Punya kandungan elektrolit yang membantu saraf jantung dan otot berfungsi baik. Air kelapa muda memang harus banget jadi daftar minuman berbuka puasa bagi para muslimah aktif ya. Memakai hijab dan menutup aurat tubuh adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai muslimah yang baik, kita harus mematuhinya. Nah, jangan ragu untuk memakai hijab bagi para muslimah aktif. Kini ada banyak pilihan hijab. Salah satu yang lagi tren di kalangan para muslimah adalah hijab full. Pasti sahabat Karimah sudah pernah dengar atau bahkan juga mengoleksi jenis hijab ini ya.
Ya, voile sendiri berasal dari bahasa Perancis, voile, yang artinya jilbab. Salah satu yang khas dari bahan voile ini adalah saat dicetak tidak akan menghasilkan warna yang terang. Makanya, hijab voile cenderung punya warna kurang terang dibanding jenis hijab lainnya. Meski begitu, hijab voile sangat mudah dibentuk dan lembut, makanya hijab ini sangat nyaman dipakai. Inilah yang menjadi beberapa kelebihannya. Nah, karena kelebihannya itulah, harga hijab voile lumayan mahal, mencapai ratusan ribu rupiah. Bagi yang ingin tampil dengan hijab voile tapi nggak mau merogoh kocek dalam, kini sudah hadir voile ekonomis loh, dengan harga tiap hijabnya tidak lebih dari 50 ribu rupiah. Salah satu produsen hijab di Bandung inilah yang memproduksinya. Kenapa harganya lebih terjangkau? Karena bahan voile-nya berasal dari dalam negeri. Iya, meski serat bahannya tidak sehalus voile premium ya. Oke, sekarang kita lihat tutorial kreasi hijab voile yuk. Pertama, siapkan hijab voile. Lipat segitiga seperti ini, lalu pasangkan di kepala. Dengan bagian kiri hijab lebih panjang dari bagian kanan. Setelah itu, sematkan jarum pentul pada bagian kiri dan kanan hijab. Oke. Kalau sudah, tarik hijab yang lebih panjang ke bagian belakang. Jangan lupa kembali sematkan jarum pentul. Nah, agar posisi hijab tidak bergerak dan tetap rapi, sematkan kembali jarum pentul di bagian kanan hijab. Oke, tutorial hijab voile pertama sudah selesai. Sekarang lanjut tutorial berikutnya yang jauh lebih sederhana. Sama seperti pertama, lipat hijab jadi bentuk segitiga. Lalu pasang di kepala dengan kedua sisi sama rata. Selanjutnya, ikat ujung hijab ke bagian belakang. Jangan lupa untuk sematkan jarum pentul di bagian kanan dan kiri seperti ini ya, sahabat Karima. Agar tampilan makin menarik, sahabat Karima bisa memakai aksesoris kalung seperti ini ya. Gimana? Sederhana dan mudah untuk diikuti kan? Sahabat Karimah, muslimah masa kini adalah muslimah yang aktif dengan berbagai kegiatan positif. Baik itu kegiatan di dalam dan di luar rumah. Seperti kuliah, bekerja, ataupun mengikuti pengajian. Ada 3 rekomendasi busana untuk menunjang ketiga kegiatan tersebut. Berasal dari koleksi salah satu perusahaan busana muslim di Kota Bandung, Jawa Barat. Kita mulai dari busana untuk mengikuti pengajian ya. Busana ini terinspirasi dari sebuah istana di negara Maroko. Sangat elegan ya, sahabat Karima. Desain garis di bagian depan dan sentuhan bordirnya pun sangat detail. Paduan bahan dobi dan satin pada busana ini memberi kesan mewah ya. Sementara di bagian pinggang terdapat tassel atau ornamen rumbai yang juga makin mempermanis tampilan busana untuk pengajian. Inspirasi dari sebuah kerajaan pun makin kental. Oh iya, busana ini bermain dengan warna-warna primer ya. Perpaduan beberapa warnanya sangat pas dan makin dipertegas dengan adanya renda mulai dari bagian atas sampai bawah busana. Sekarang kita lihat detail yang terdapat di bagian pergelangan tangan ya. Aksesoris tali dan koin ini kembali menghiasi bagian pergelangan tangan. Tidak hanya itu, busana ini juga bermain warna dan garis pada bagian ini.
Meski ada beberapa aksesoris dalam satu busana, tapi tidak terlihat berlebihan ya. Sahabat Karima, sekarang kita lanjut ke look kedua ya, yaitu office look atau busana untuk ke kantor. Masih berbentuk gamis dengan desain blazer di bagian atas. Ya, seperti two pieces look atau gabungan dua busana. Padahal bukan loh. Desain blazer ini sangat cocok untuk pilihan busana ke kantor ya. Bentuk kerah dan kancing yang tidak simetris bikin busana jadi modern dan tidak pasaran. Begitu juga dengan adanya kantong yang hanya menghiasi di satu sisi. Sementara di pergelangan tangan dibuat berlapis dengan campuran tiga warna. Oh iya sahabat Karima, busana ini terbuat dari bahan katun yang bertekstur dengan penambahan satin di bagian akhir produksi. Dan inilah yang membuat busana ini jadi mengkilat. Sahabat Karima, terakhir adalah look untuk kuliah. Tentunya sahabat Karima pilih model yang sederhana ya, yang bisa menunjang aktivitas di kampus. Short dress berbahan katun ini jadi pilihan tepat nih. Kombinasi warna merah marun dengan corak bunga sangat pas dan bikin penampilan sahabat Karima jadi feminin. Nah, bagian kancingnya sangat unik karena ada tambahan strip panjang yang memberi kesan army look. Oh iya, bagian kiri rok terdapat kantong juga nih. Sahabat Karima jadi mudah menyimpan handphone ataupun dompet. Sahabat Karima, apapun model busananya, gunakan busana yang nyaman agar menunjang setiap aktivitas. Cari juga yang praktis, terlebih busana dengan model lengan yang memudahkan saat mengambil wudu untuk sholat. Bahannya pun harus yang bisa menyerap keringat ya, seperti katun. Nah, terakhir yang sangat penting adalah untuk selalu berbusana sesuai dengan kaidah Islami ya. Nah, sahabat Karimah, bagaimana informasi yang telah kami berikan? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus saksikan Karimah setiap hari Sabtu dan Minggu selama bulan Ramadan. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa Sabtu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.